Saudara Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut pemindahan ASN ke IKN bisa dimulai bulan ini atau bulan depan tergantung kesiapan infrastruktur. Presiden Jokowi juga sebelumnya meminta infrastruktur IKN disempurnakan sebelum pindah ke IKN. Menurut Azwar Anas, pemindahan ASN menyesuaikan kesiapan hunian, perkantoran, dan sistem digital. Sebanyak 1.700-an ASN direncanakan pindah ke IKN dengan skema ASN berkeluarga disediakan satu unit apartemen. ASN yang belum menikah akan berbagi unit dengan ASN lain. Beliau ada arahan terbaru untuk tidak terburu-buru menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena ASN yang akan pindah ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi merubah budaya kerja, berarti infrastruktur digitalnya harus selesai, dan lain-lain. Yang pindah, jika mereka membawa keluarga, dia dapat satu apartemen. Tapi kalau single, mereka sharing dengan yang lain. Kira-kira.